kayak gini. Ini ngapain, ngapain tersinggung loh. Kalau ada laki-laki yang punya penyakit kayak gini, kena hernia, kondor, ketedun, prostat, kencing batu, batu ginjal, maaf sampai niku-niku nganti mati. Bukan mati orangnya, bukan loh. Mati niku-niku, paham ya? Jangan pakai ini, pakainya yang ini. Tanggur muda sama akal ginseng. Tapi maaf kalau yang lemah, minimal 2 kali saja. Tapi kalau yang mati total, minimal 3 kali, pagi, siang, malam. Yang penting ininya jangan hilang. Ininya jangan hilang. Dipakai kok nggak sembuh, bawa ke sini nggak apa-apa. Setiap Sabtu sama Minggu. Sabtu lagi, Minggu lagi. Jenengan dapat ganti. Ini kesempatan yang baik loh. Kalau cuma yang punya penyakit kayak gini loh, ini maaf loh. Singjen dengan berikutnya sakit nih bapak. Berikutnya sering lino. Tangan ini gampang kesemutan. Makanya kan tadi saya bilang, kalau ada orang maaf nih makan barang berat, gininya itu langsung tersembit kayak gini. Jenengan makanya kan tadi kita bilang bapak. Cuman yang nginep ini ngapunin pagi sama malam saja. Enjing kali, dalu kali, enjing kali, dalu kali. Cuman ngapunin ngakinnya air putih. Jangan pakai LC, pakainya ini air putih. Ini yang setengah botik mencapai 202.500. Tapi ini kan dipotong 100% yang kena pajak. Ini semester ini 1.5. Tapi garansi dipakai tidak sembuh bawa ke sini dapat ganti. Ini kesempatan yang baik. Monggo neng jenengan sampun panggil matur suwun kula ngge waktu tidak lama. Kalau ini yang 50, ini yang 30 untuk bebas Bapak. Diminum ngapunten pagi 1, siang 1. Ngerokok mboten Bapak jenengan? Ngerokok tak kasih contoh. Dimili tak kasih contoh. Neng jenengan ngerokok enak banget Bapak. Mundut piyambak monggo telepon dikit di bawah brosurnya. Namanya Papa Hornship. Kangge nyeri sendi, nyeri otot, ngapunten nggih. Yang merasa jangan kena neuralgia. Neuralgia itu apa sih Mas? Mudah pusing. Orang kalau kepalanya pusing di sini, bukan bahaya. Yang bahaya itu kalau ada orang kepalanya sakit di sini Mas, bagian belakang. Itu namanya neuralgia. Nah, kita di sini ada tulisan neuralgia. Mudah pusing. Terus yang muncul Bapak. Jadi kalau buka jangan dari depan tidak bisa. Kalau buka dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur kan gitu aja sahabat. Itu ternama betul-betul sehat. Cuma yang nginem lagi ngapunnya lebih bagus pakai air putih. Jangan pakai air teh. Yang punya penyakit kayak gini Mas. Ini maaf loh betul matu sarung ya. Kalau dengan cuman kok tangan ini gampang kram kesemutan. Naik motor gampang kram kesemutan. Ini kesempatan yang baik. Ini kesempatan yang bagus. Tapi ini dilepas, ini dilap dulu Bapak, pakai tisu. Meripatnya dilapin, pakai kelobat. Dan ini kalau waktunya nggak lama, kedamaran juga. Monggo Bapak dilap. Buten nih pasti ya. Ini nyon saya oke, ngapunten oke. Biar kan kena penyakit ini Bapak. Ini kena penyakit ini. Namanya infeksi kalau Pak Masal ini. Malah dua-duanya. Satunya Bapak. Kalau cuma yang tangan kaki sering kram ini biasa saja Bapak, biasa saja. Dengan santai malah sumber masih melek langsung bebas. Nanti kotorannya keluar semua. Yang punya penyakit lagi ya. Cuma nek ngunjuk niki, maaf niki nyoda lo. Pakainya air putih lebih bagus Bapak. Jangan didopeng. Umur-umur seumur panjang dengan tidak perlu doping. Yang penting yang dijaga ini loh Mas. Yang dijaga itu ini. Yang dijaga itu namanya ginjal ini kayak gini. Yang dijaga ini nih. Orang kalau ginjalnya subur, tenaganya sehat Mas. Tapi kalau ginjalnya layu, sininya sakit. Orangnya sering pipis, beser. Makanya maaf, kalau minum ini pakai air putih, nanti kalau penting bancar. Kotoran ini keluar semua. Yang biasa minum teh, minum kopi, makan soto, makan bakso, semua itu berhenti di sini dulu. Yang bersih masuk ke jantung. Yang kotor jadinya keringet sama kencing. Nek jenengan nginum kopi kok keluar kopi. Sesok ya masih meninggal orangnya Mas. Berarti kan insulin dalam tubuh gak bisa bekerja. Makanya ini kesempatan yang baik.
ini kesempatan yang bagus mumpung ketemu langsung, Pak. Enggak tiap pasaran, cuman sehari Sabtu sama Minggu aja. Eh, Senin Jumat kalau ke kantor ini kesempatan yang baik. Kalau cuma sing lutut nyeri, ini makin enak. Kalau yang ini istimewa, Pak. Untuk Bapak Ibu Sekjen. Ngeses banget Bapak. Ngerokok banget. Tak kasih contoh. Ini konten plastik. Diminum ngapunten pagi, siang, malam. Dengan punya HP yang Android diketik-ketik diakses sangat gampang. Wong zaman sekarang itu masih serba mudah. Makanya ini kesempatan yang baik. Mriki Bapak. Mriki. Makanya ini kesempatan ini kan siang santai mawon. Jenengan nyon sewu nggih, iki tak tetes semakin yang kanan peristiwa jenengan bekas kecolok niku dipucek matanya. Lah nggih, iki dilat dulu Bapak, matanya dilat dulu. Mboten bayar. Saya laku ndak laku jadi gaji kantor. Jadi mboten bingung sepi rame hujan panas sama. Yang penting niki ngapunten niki mumpung ketemu langsung. Pun dilat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sing sebelah mereka juga jenengan. Ini nggak boleh lapor mereka kalau kotorannya kata sangat. Ya saya nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ngeflek banget Bapak. Satunya Bapak. Ya perempuan. Cuman ngapunin kalau pakai ini kesempatan yang baik Bapak. Nah jenengan cuman ngapunin ini yang santai mawon. Ajeng merem, ajeng melek, monggo bebas. Ini tak berhenti ke pada ini, kotorannya. Ini berhubungan wakas banget Bapak. Ini jangan pengen paham. Yang saya kayak apa di sini, ambilkan kotorannya. Ini yang namanya flek lepak mata kan gini. Ini kalau nggak dikeluarkan, ini berhubungan Bapak. Ini kalau kuman-kuman bakteri kayak gini nih, pada jalan. Ini kita meripan kayak berhubungan. Ini kayak gini yang menjadikan yang pandangan mata kabur. Makanya ini dicium jangan bocor kuat, mesti muntah. Mana ini fleknya kelas satunya Bapak. Jangan-jangan kita ikut pegang kepala. Jangan-jangan. Yang betul-betul paham dengan kesehatan. Ya. Ini loh Bapak. Ini jangan-jangan. Kelapin yang gini-gini. Paket tisu. Boten-boten bayar. Meniku yang paket yang penting yang sudah beli jangan keburu pulang. Mundur bebas Bapak. Ini yang 50, ini yang 30. Tapi nek sing mundur tekan kali untuk Bapak Ibu bisa. Niki kesempatan yang baik. Asas banget Bapak. Tak kasih contoh niku. Kalau yang maaf permisi nyuwun sewu lho. Niki kesempatan yang baik. Diminum sekarang enggak apa-apa, jenengan walaupun belum makan enggak apa-apa. Yang penting minumnya ngapunten pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Yang betul-betul yang lutut nyeri, tangan kesemutan, nek dulu bolak-balik pipis besar. Apalagi yang punya penyakit kayak gini, Om. Ini maaf nyondeo ya. Jadi yang namanya asam urat itu kan kades nih Bapak. Asam urat bukan di paha, bukan di betis, tapi wonten mriki. Lutut ada yang bilang jempol. Karena jadi ngasih lutut itu yang lino nyeri tangan kesemutan. Ini kesempatan yang baik.